Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Biasanya masalah belum pernah keringan jadi kekeringan tadi. Untuk kebutuhan warga sendiri gimana, Mbak? Untuk kebutuhan untuk saat ini disuplai dari Pak Sarjono, yaitu lurah terpilih tapi belum dilantik. Itu sudah setiap hari kita disuplai air bersih, dan dari tenaganya itu tenaga relawan dari warga Karangmangu. Tempat cari air di daerah-daerah yang misalnya ada sumbernya. Untuk kekeringan untuk tahun ini belum, karena ada suplai dari Pak Sarjono. Terus untuk sumber-sumbernya sendiri di mana? Untuk sumber, maksudnya sumber dari sumbernya itu sudah nggak keluar lagi. Sempat ada sumur apa? Yang bulat sumur. Sipil. Enggak. Yang tembok itu loh, itu ada tapi tidak mencukupi. Berarti desanya berarti apa? Karangmalang. Ada berapa? Ada berapa juga sementara? Ada untuk kakak ini sekitar kalau satu RT itu 50-an. Ini berapa RT, Mbak? Untuk Karangmalang sendiri satu RW itu 4 RT. Mbak, kekeringan semacam ini apakah sudah setiap tahun dialami atau baru tahun ini? Beberapa tahun terakhir ini memang pernah dialami, tapi untuk paling parah itu tahun ini. Sudah hampir dua mingguan ini ya? Terus rencananya itu airnya buat apa ini nanti? Rencananya airnya ini untuk apa? Seperti apa? Untuk mandi, cuci, baju, cuci pakaian, masak, keperluan rumah tangga. Mbak Tri siapa tadi? Tri Handayani. RT berapa sini, Mbak? RT 11B. Dukuhnya? Karangmalang. Desa Karangmalang ya. Gabing-gabing di Desa Masaran tapi cuma sebagian aja. Ya. Pak, 85% itu ada berapa RT, Mbak? Di sini ada 23 RT. 23 RT yang tidak itu sekitar 3 RT. Pak, selain di desa sini, apa pernah juga membantu Gabing ke daerah-daerah lain, Pak? Oh, ada. Daerah mana, Pak? Untuk di wilayah Sidodadi, biasa juga ke sini. Untuk kelebihan armada, contohnya ada yang membutuhkan, sangat membutuhkan, kita bantu juga. Ya, Pak, selama ini yang selain desa Loran dari Sidodadi, daerah mana, Pak? Jati. Daerah Jati sama Masaran. Ya.
Jadi ada berapa dukuh Pak di desa Karangmalang ini yang mengalami kekeringan? Hampir 85%. Ada 28 RW, 1 RW yang tidak. Berarti kan 23 RT. Yang tidak itu cuma 3 RT. Terus harapannya sendiri Pak dengan air yang dibantukan pada warga ini bagaimana Pak? Kita secara kemanusiaan aja, tidak ada tendensi yang lain. Kita secara kemanusiaan kita mengatasi dengan dasar ibadah itu aja. Karena kalau kekurangan yang lain, contohnya seperti sembako atau beras atau yang lain kita bisa ngutang. Tapi kalau air, saya pun juga bisa merasakan sendiri di saat saya itu nggak punya air, karena pernah itu berkali-kali saya juga nggak pernah apa itu kekurangan air. Oleh karena itu, dengan aksi seperti ini, saya kepedulian kepada warga masyarakat, ya mudah-mudahan bisa meringankan beban penderitaan masyarakat, walaupun cuma sedikit. Terima kasih. Pak Yanan apa? Kasih pemerintahan. Pak siapa? Serajani. Suyatno. Suyatno. Ya. Pemerintahan Desa Karangmalang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarjono selaku calon kepala desa yang terpilih, karena apa telah peduli kepada masyarakat dengan adanya air ini sangat baik sekali, masyarakat antusias sekali. Terima kasih sekali dari warga masyarakat, apalagi perangkat desa seperti saya terima kasih sekali kepada Pak Sarjono yang telah mengadakan seperti ini. Air, air. Kalau dari pengamatan saya ya baru kali ini Pak ada ya, bantuan baru kali ini. Terus kekeringan itu memang baru terparah tahun ini ya Pak? Sebelum-sebelumnya udah parah juga? Tidak separah ini. Separah, iya tidak separah ini Pak. Tidak salah, masih air ngalir, tapi ini paling parah. Kedepannya Pak, mungkin dari apa ya, kalau mengandalkan bantuan terus kan jangka panjangnya nggak mungkin Pak. Nah ini kira-kira apa? Kalau masyarakat menginginkan agar tidak terkena. Ya. Didanai dana desa? Silakan nanti ya, bagaimana tinggal koordinasinya nanti seperti apa. Saya juga. Terus kan nanti gini Pak, bisa dikelola Bu. Biasanya masalah belum pernah keringan jadi kekeringan tadi. Masyarakat tinggal saja kok. Ben kita. Ben kita tabrak.
Jangan